bisa buat dua mobil ya. Sini dan sini. Oke, di sini juga kita mau konsentrasi ini terasnya. Ini bisa buat nanam-nanam pot. Ini bagian gudang. Dipakai kayak gang gitu ya. Ini kaca depan kamar. Oke, kita langsung ke sebelahnya juga. Di sini juga ada buat naruh gudangnya ya, sekitar setengah meter ya lebarnya ya. Kedalamnya sekitar 8. Ini ruang tamunya. Oh ya, ini lampunya belum bisa dikalain karena listriknya mati ya. Ini plafonnya ya, plafonnya masih rapi, no bocor pastinya ya. Tuh, cakepnya putih, nggak ada bocor sama sekali. Sudah downlight cahayanya, sudah ada gypsum gitu ya. AC include, tapi AC nya cuma bagian indoor aja, outdoor nggak ada. Ini juga udah include ya, guci-guci, meja. Kalau mau dibuang juga nggak apa-apa, kalau mau ditaknya nggak apa-apa, silakan. Oke, ini juga nggak include kasur di kamar pertama, di kamar kedua. Oke, yang tambahin light pink. Kayaknya lampunya belum light ternyata di sini. Ngomong-ngomong, yang lihat aja dulu. Tuh lihat ya kamarnya masih cakep. Bening, ini aslinya bening loh. Ada bagian beberapa tetesan kayak begitu tuh. Tapi ini aslinya nggak pernah bocor, kelihatan banget. Oke, kusennya camper, tetap mah. Kusennya mah. Camper di open ini, ya teman-teman. Ini banget padat ya. Iya padat. Camper di open. Mantap. Gak akan kecewa. Ah, ini juga di kusen depannya tetap mah. Kusennya mah. Ah. Camper ya, kusennya camper. Oke, kita lanjut ke ruangan selanjutnya. Nah, ini ada pintunya ya, pintunya juga pintu slide. Kusennya juga camper, open, kayu open batinnya ya. Oke. Jadi ada apa sih nih, partisi ya? Ah, ada partisinya, next. Nah, di ruang selanjutnya ini ada gang yang menghubungkan ke arah tadi aku bilang gudang. Nah, bisa dipakai buat jemuran atau buat naruh-naruh barang, sepeda, motor. Nah, motor masuk kan? Bisa, motor masuk loh. Masuk ya, Masuk ya. Nah, ini dapur dan terang ya, cahayanya. Sorry teman-teman, cahayanya kurang terang karena memang lampunya metong ya. Ini di bawah tangganya. Dapur ini luasnya, luas aku nggak tahu ya luasnya berapa kali berapanya, tapi yang pasti ini luas banget. Tuh tahu kita boring lah. Ini luas banget. Sorry teman-teman sekali lagi kalau hasilnya buruk ya, karena memang listriknya tidak aktif. Oke, ini aku mau presentasiin dulu dapurnya nih. Dapurnya sudah ada working table, wastafel. Airnya pakai ada dua ya, airnya ada dari PDAM sama jet pump. Jet pump sudah terpasang ya, tapi belum ada toren. Oh iya toren ya. Next, meja makan include juga, meja makan include perabotannya include ya teman-teman. Kompor di sini. Oke, toilet now. Ngaji lagi ya kusennya, lihat kusennya ini kayu camper yang sudah di open ya. Ini toiletnya, toilet pertama ya, di lantai 1. Sudah. Hah? Apa kan? Oh, bis. Enggak tahu deh, kayaknya enggak bisa deh. Tapi nanti aku coba terangin dia ditanyanya. Ya, tuh. Di sebelah toilet ada sebelah toilet ada kamar lagi. Kamarnya lebih besar dari kamar yang di kamar depan ya. Di kamarnya udah plafonnya memang ya. Tuh. Emang ada bekas beberapa, ini bekas bocor tapi bukan yang bocor terus-terusan ya. No.
gitu. Bersih jelek ya, Pak? Gak ada. Ya bersih. Gak bersih hati yang punya rumah. Iya. Ini include juga kasur ya, teman-teman. Include kasur. Oke, lanjut. Kamar mandi lagi. Kamar mandi lagi di sebelahnya ya, teman-teman. Kamar mandi kedua. Kamar mandi kedua ya. Ini kayak buat tamu kali ya. Buat tamu ya, ini. Atau kamar mandi emergency lagi masak, tiba-tiba kebelet ya. Lagi-lagi kayunya, kusennya teman-teman rata. Kamper open ya, kayu open. Ini tangganya. Oke, tangganya. Sekali lagi aku minta maaf untuk pencahayaannya ya. Tapi aku akan berusaha maksimal mungkin memberikan visual yang baik biar teman-teman bisa terbayang bentuknya ya. Ini tangganya sekitar kanan kiri ini sekitar 80 cm ya. Nah, ini lantai 2. Ada jendela ya, di tangga ya. Tuh. Ada jendela. Cahayanya sudah baik ya, teman-teman. Di lantai 2. Ini masih ada ruang kosong di sini, space kosong bisa ditaruh TV ya. Ruang tamu mini. Oke, ini jawara. Kita mau jual aset ini. Ini kamar di lantai 2 ya. Lantai 2 hanya ada satu, jadi ini kamarnya. Kamarnya luas. Aku nggak tahu perkiraannya berapa meter, tapi yang pasti aku bisa perkirakan ini 3x4. 4x3 atau 4x3,5 ya. 4x4 ya. Ada jendela juga baik banget ya, pencahayaannya pas banget. Ini rumah lokasi di pinggir jalan ya, teman-teman, jalan utama ya. Ada kamar mandi. Nah, itu dia, ada kamar mandi ya. Kamar mandi include di dalam kamar tidur atas ya. Tuh. Bisa dilihat ya, kusennya lagi-lagi. Kusen kayu kamper. Di oven ya. Ini ada Ada wastafel juga. Wah, buat teman-teman yang biasa nginep di hotel, nggak perlu nginep di hotel, bikin aja kamar ini layaknya hotel ya, teman-teman. Ini layaknya hotel, dibikin aja, disesuaikan yang biasa nginep di hotel ya. Oke, lihat plafon. Plafonnya ini murni di lantai 2, tidak ada bocoran sama sekali. Tuh. Dirawat dengan sebaik mungkin. Ah, ini colokannya, ini colokan AC. Tinggal pasang. Jendela juga sama, tetap mang. Ah. Mantap. Open ya, kamper open. Tuh, sudah ada kawat nyamuk juga, terpasang rapi ya teman-teman. Disilang, tinggal isi ya. Nah, selanjutnya, nah ini. Ini aku bisa bilang ruang serbaguna atau ruang laundry ya. Di sini cukup lebar ruang laundrynya. Nih buat laundry, yang mau laundry teman-teman bisa laundry di sini. Yang mau laundry ya. Ini aku sebut ruang laundry. Ini buat laundrynya, ini buat jemurannya. Ada void yang menghubung dari tadi yang di bawah dapur tempat masak ya. Void, nah ini void. Ini memang belum kita pagarin, tapi buat teman-teman yang mau beli nanti rencana untuk mau beli rumah ini, kami sarankan untuk bikin pagar atau penghalang ya di void ini. Oke, di sini juga pencahayaannya di lampu atasnya ya, tuh dengan balok kaca. Nih lampunya kalian bisa lihat ya teman-teman, tidak ada bocor di plafon ini ya, tidak ada bocor di plafon. Ini rumah luas banget dan kalian pasti juga akan luas tanah. Untuk luas tanah di 135 ya. Bangunannya berapa ya? Nanti aku tulis di deskripsi ya bangunannya. Untuk luas tanahnya 135 meter kubik ya. Kalau itu ya 135 meter kubik. Itu luas tanah ya. Oke, selihat. Nah, plafon di lantai 2. Lihat ya, bersih nih. Tapi teman-teman kalau gambarnya masih gelap ya, tapi aku yakinkan kepada teman-teman lewat visual ini tidak ada bocoran di plafon ya.
Karena memang rumah ini dirawat sebaik mungkin ya, walaupun tidak pernah diisi ya. Karena memang kami menjual produk yang sangat berkualitas pastinya. Ini ya, tralisnya besi teman-teman. Aku kira kayu. Ini tralis besi di lantai 2 ya. Tralis besi lantai 2 ya. Oh ya, untuk bangunan lantai 2 tidak full ya bangunannya. Hanya sekitar setengah dari total luas bangunan di lantai 1 ya. Hanya setengahnya aja. Buat teman-teman yang beli pengen ngerombak atau mau fullin tingkatannya, silahkan, boleh banget ya. Ini juga gentengnya, tuh lihat. Gentengnya ini karena lihat hasil pun juga nggak kurang paham ya. Tapi pasti ini kualitas bukan main-main, bukan kaleng-kaleng. Yang karena lihat berkualitas baik, terus sudah dicat mengkilap. Kita pun juga nggak paham ya. Tapi yang pasti teman-teman tahu lah kalau kalian sudah paham banget. Oke. Ini tangganya. Yang mau nanya boleh langsung di DM-nya aja ya, di komen ya. Yang nanya langsung di komen juga nggak apa-apa ya. Oke. Aku rasa cukup. Video ini. Ya, untuk gambarnya nanti aku foto ya sekarang. Oke.